RBC Putra ini lepas LPCB, lepas kembali berputar dia, kembali arahkan dah. Sayang sekali kita lihat ada Ramdan kembali berada perebutan. Salah umpan Ramdan tadi, kembali dapat diambil dari lagu serang dari Aremba ini. Arahkan melesat ke sudah kali 7, kembali kali ada, namun dapat dibuang saja bola tadi. Main belakang dari RCB ini, dan akhirnya bola itu kembali mengasingkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Aremba Banjarsari. Ya, sudah dilakukan. Nantikan dengan ada pemain nomor 13 ini. Arahkan lebih penarikannya. Langsung ketika dia. Lepas saja. Namun lagi-lagi. Luang peluang yang betul bagus kembali belum bisa di manfaatkan seorang pemain depan dari Aremba ini. Dan kembali lepas saja. Nantikan dengan ada pemain nomor 13 ini. Masih kembali dari RCB yang ketinggalan nomor 11 oleh Muhammad Yusuf. Yusuf kembali ke tangan dia, lepaskan dari sektor batu yang 7. Masih dari RCB ini, masih RCB coba memainkan bola, dapat diantisipasi lagi. Masih anak belakang dari Aremba ini, lepaskan kembali dia ke depan. Ada datang dari rekannya 7, masih coba kentikan saja dia. Kembali masih membayang bola, rakan bola, tidak teman di sana. Seorang Adi yang 7, kejar dia, masih Adi di sana. Masih ke tangan bola tadi, lepas kembali bola. Namun saya sekali kita lihat, lagi-lagi bola tadi mentah saja keluar tidak pertandingan dan kembali menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Banjarsari. Ya, kita lihat sudah dilakukan anak-anak Aremba ini kembali membangun serangan di sana, dihalang-halangi pemain belakang serangan Yusuf tadi, dapat diantisipasi lagi. Kembali ke saja bola masih dari anak-anak Aremba ke belakang nomor 7. Kembali anak Aremba lepas kembali ke depan, masih coba tinggal saja dia. Masih nomor 13 masih muta hati bola dia. Siapa yang akan tuju? Sudah belakang saja nomor 7, ambil antasan dia, sodorkan kembali, lepas sudah ke depan. Dan ada di sana pemain nomor 12, masih muta hati bola. Kembali ke dia, Adi, ada Adi di sana, masih Adi kuasa sebelah dia, tidak ada teman di sana. Dan kembali akhirnya bola mentah saja keluar tidak pertandingan dan kembali menghasilkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan RCB dari Kota Kembang Bandung ini. Dan untuk pertandingan berikutnya nanti selepas pertandingan babak pertama mungkin akan dilanjutkan kepada Remako Aremba Banjarsari, harap mempersiapkan untuk main di babak yang kedua nanti. Ya, kembali lepas saja, lagi-lagi serangan ada, masih dari anak Aremba. Kembali arahkan sudah ke depan, ada ujang tapping di sana. Kembali batu lalu rekannya, kembali Aremba, lepas sudah ke depan, ada nomor 13 di sana. Datang kembalikan bola tapi lagi maksudnya, namun kembali dapat diambil lagi. Namun apa yang terjadi saudara-saudara, kembali pelanggaran dilakukan pemain depan dari Aremba Banjarsari ini. Ya, kita lihat kembali serangan balik untuk RCB, lepas kembali ke depan, ada ujang tapping di sana. Namun lagi-lagi bola tadi dapat ditangkap saja seorang penjaga gawang dari Aremba Banjarsari ini. Siapakah yang akan dituju? Masih melarang dari dia, lepaskan saja pada nomor 7 yang dituju. Kembali coba kosong dari sana, lagi-lagi masih coba penarikannya, ada nomor 12 di sana. Masih coba kosong bola, lepaskan kembali dia, masih kita hati dia, dihalang-halangi pemain belakang dan depan dari RCB ini. Kembali ujang tating, menang dan perebutan, lepaskan kembali ke depan, masih arahkan dia, kembali coba kosong di sana, kembali masih Aremba Banjarsari ini, lepaskan sudah, langsung ambil kalau, namun sayang sekali tendangannya tadi tepat saja diputar penjaga gawang seorang Supri tadi. Lepaskan kembali ke depan, hatikan dia ada pemain dari Aremba ini. Serangan balik kembali untuk Aremba. Kita lihat coba dihalang oleh pemain belakang sana ada seorang Ramdan. Namun lepaskan dia, raka bersikau sebelah kiri yang dituju. Masih kejar dia, kembali anak-anak Aremba membangun serangan di sana. Kita lihat sodor belakang saja, lepaskan kembali dia. Masih sektor sebelah kiri yang dituju, masih dari anak Aremba. Ada di sana pemain nomor 22 tadi, masih berputar seorang Adi. Adi tadi dapat ketika lagi yang tadi, namun lagi-lagi bola dapat dikejar oleh seorang Ramdan, lepas kembali ke depan. Namun sayang sekali bola tadi akhirnya dapat diantisipasi seorang penjaga gawang ini dari Aremba Banjarsari. Ya, kita lihat 1-0 masih blunder ya. Yang kita lihat tadi, masih lepaskan kembali ke depan. Atikas saja nomor 12 tadi, masih coba kosi di sana. Lagi-lagi siapa yang akan dituju, masih mutak atik dia. Lalu sembar kepada nomor sektor sebelah kanan yang dituju sana nomor 8. Kembali dari
Arema lepaskan sudah, langsung orang kotak Triadi, tidak ada teman di sana. Kembali dengan leluasa pemain barisan belakang dari RCB ini, lepaskan sudah kembali ke depan, laki-laki bola tadi dapat diantisipasi lagi pemain dari Arema ini, membangun serangan kembali. Kita lihat, laki-laki bola dapat diambil lagi dari RCB, nomor punggapan yang dituju di sana ada Pandro, lagi-lagi Pandro masih menganggap perlindungan, lepaskan sudah ke depan, namun dapat diantisipasi lagi nomor 7 tadi, kembali kuasa bola dari masih dari Arema. Arema Bajasari kembali membangun serangan di sana, lepaskan saja bola, kembalikan pada kotak penalti Sandi Chandra, lepas balik ke depan, masih berebutan dia, saudara-saudara, lagi-lagi pulang mas kembali belum bisa dimanfaatkan oleh pemain barisan Pandai Arema ini, dan akhirnya bola mentah saja keluar bidang pertandingan dan kembali menghasilkan laut gawang saja nampaknya. Kita lihat dan kembali kita lihat tadi masih dapat kondisi bola bagus sekali ke depan, arahkan sudah penarikannya 7, kembali nomor 8 di sana ada seorang Pandro, bagus kembali Pandro, dapat diantisipasi kembali pemain dari Arema ini, lepas kembali ke depan, nampak jadi matikan lagi-lagi sapu bersih saja pemain belakang dari RCB ini, lepas kembali kejar mencari sana, hatikan dengan ada tadi kembali akhirnya masih dapat diantisipasi oleh penjaga gawang, bagus sekali lepas ke depan masih dari anak-anak Arema, kembali serangan balik kerjasama untuk bagus sekali serang Tating, ujang Tating ini masih coba kosongnya dia, diikuti saja ke depan, lepaskan saja dia, nah namun sayang sekali, kita lihat tadi, mungkin pemain belakang ternyata mendorong pemain barisana belakang dari Arema tadi, dan kembali menghasilkan tendangan bebas saja untuk anak-anak Arema Banjarsari. Ya kita lihat ujang Tating sudah menghadapi bola, 1, 2, 3, lepaskan sudah ke depan, seker sebelah kiri yang menuju, namun kembali di sana ada pemain belakang serang Budi tadi, lepas kembali ke depan, tidak teman di sana, datang serangan tadi dan akhirnya bola kembali keluar bidang pertandingan, hanya menghasilkan tendangan dengan pojok sudah dilakukan, langsung arahkan ke arah tetap latihan tuju di sana, masih ada Karemba kembali berebutan di sana dengan pemain belakang, di sana ada serang Budi tadi, Budi bantu laki-lakinya, kembali masih dari anak-anak RCB, kembali lepaskan dia, laki-laki dapat diantisipasi, masih dari anak RCB, RCB kembali bawa serangan, nomor punggung 86 di sana serang Budi, Budi namun dapat diantisipasi dia, namun sayang sekali, lagi-lagi kita lihat bola tayang, namun apa yang terjadi saudara-saudara, dan kembali pelanggaran nampaknya, terjadi tendangan bebas saja, untuk kesebelasan dari Arema Banjarsari. Main belakang dari Arema ini, 1, 2, 3, lepaskan sudah, langsung lalu kawan, namun begitu sikap seorang penjaga gawang Supri tadi, bagus sekali penyambatan bola tadi lakukan seorang Supri, ambilan cacang dia, ya 1, 2, 3 masih dipegang penjaga gawang seorang Supri, lakukan sudah ke depan, bagus sekali, namun di atas tadi, namun tidak teman di sana, dan akhirnya kembali biarkan saja bola dan kembali tangkap serang penjaga gawang dari Arema Banjarsari ini. Ya, nantikan dengan dada. Kembali lagi di sana ada seorang Budi tadi. Namun dapat diantisipasi kembali Ujang Tati. Lepaskan dia ke depan. Hatikan dengan pemain belakang dari Arema ini. Ada di sana Ujang Tati kembali RCD. Membangun serangan di sana ada pemain nomor seorang Yusuf. Yusuf kerjasama itu bagus lagi. Dilakukan tadi dia. Namun apa yang terjadi saudara-saudara, pelanggaran nampaknya, datang 1, 2, 3, lepasan sudah, langsung terlewat gawang, namun dengan singgah saja, kembali serang penjaga gawang dari Arema Banjarsari dengan sikap terkata bola. Ya sudah dilakukan kembali ke depan, langsung arahkan saja, nomor punggung 12 yang dituju, lagi-lagi bola, buah saja keluar.